Petani di kawasan Bangkok ini masih lagi menggunakan perahu ataupun sampan untuk melaksanakan tugas harian. Berikutan, kawasan pertanian mereka teruk ditenggelami air akibat banjir 3 bulan lalu. Biarpun mengalami kerugian yang amat besar, penduduk terjejas banjir di sekitar Bangkok tabah menghadapi kesan bencana itu. Tinjauan di sekitar Bangkok mendapati masih terdapat rumah yang ditenggelami air. Tanaman komersial seperti orkid rosak, malah peralatan rumah juga gagal diselamatkan. Penduduk tempatan pula dilihat masih mencari-cari jika ada barangan keperluan yang boleh diselamatkan dan masing-masing bergotong royong membersihkannya. Kehadiran anggota sukarelawan misi bantuan kemanusiaan selepas banjir Thailand ke Bangkok sedikit sebanyak membantu meringankan bebanan mangsa banjir. Sebenarnya hasil kerja ni bukanlah boleh dilihat daripada pandangan mata kasar saja. Sebabnya salah satu benda yang paling berkesan sekali adalah pada dalam hati rakyat Thailand sendiri yang menjadi masa banjir ini. Rasanya walaupun sumbangan ni tak seberapa, tapi diorang dapat menilai sendiri kita punya tenaga yang kita sumbangkan. Jadi masa yang kita luangkan untuk mereka, sokongan kami yang kami berikan ahli sukarelawan untuk diorang dapat menaikkan semangat diorang daripada bencana yang melanda selama 3 bulan ini akan memberi keceriaan semula kepada mereka. Program anjuran bersama Kementerian Belia dan Sukan KBS serta Majlis Belia Malaysia MBM berakhir hari ini. Sebelum meninggalkan Thailand, sukarelawan sempat singgah di wilayah Samut Sakon untuk bergotong royong membersih kawasan terjejas banjir. Konvoi misi bantuan kemanusiaan selepas banjir Thailand ini seterusnya bermalam di Suratani sebelum memulakan perjalanan pulang hari ini ke tanah air. Laporan Izham Hadi Sidik, Thailand, TV1.